Ini apa bang? Petikan ya? Petikan. Terus Bang Koldin tadi dari mana bang? Dari pengadilan apa? Terus hari ini? Kita coba ketemu presentasi terhadap petikan ini. Kita mau lihat karena ini baru petikan, belum dapat saran. Kita mau tawarkan, mau konsultasi dulu kepada presiden. Artinya ada keganjalan apa gimana bang? Pastinya. Karena kita harus terimanya salinan lengkap. Tapi kita juga dapat panggilan Senin untuk eksekusi. Kita sebelum hari Senin kita coba berkonsultasi dulu. Berarti hari ini apa bang agendanya bang? Agendanya hari ini kita coba berkonsultasi kepada kesipilan, menanyakan dasar-dasarnya. Dari Jakarta Barat ini akan melakukan panggilan terhadap Edo Rema. Kita sudah terima suratnya. Eksekusi terhadap Edo Rema di hari Senin. Kita baru dapat petikan dari Pengadilan di Jakarta Barat. Untuk itu kita mau menanyakan ke Kasipidum dasarnya Edo Rema untuk dapat dieksekusi itu apa. Kalau memang di sini di Jakarta Barat sudah menerima salinan putusan, maka kita nanti akan mencoba melakukan perlawanan. Bukan hal itu. Tapi kalau memang baru petikan, kita tetap bertahan, tidak akan hadir. Baru petikan. Lihat di pasal 220 KUHP, di situ jaksa yang melakukan eksekusi, tapi harus ada salinan putusan. Artinya Ridho sendiri mau dieksekusi hari Senin atau gimana, bang? Kalau kita lihat nanti hasil konsultasi kami dengan Kasipidum itu bagaimana. Kalau memang Kejari Jakarta Barat mempunyai salinan putusan sesuai dengan konstitusional pasal 270 KUHP, maka kita akan datang untuk panggilan tersebut dalam rangka eksekusi. Tapi kalau baru dapat petikan, kita tetap bertahan mana putusannya. Karena itu juga bekal itu nanti kita akan jadikan bahan untuk melakukan upaya hukum luar biasa itu peninjauan kembali. Oke bang, sudah masuk dulu. Masuk, Ler. Masuk. Masuk.